kalau menurut saya guru itu kan sebagai salah satu kayak karakter yang menjadikan teladan atau contoh untuk para murid, para siswa. Guru yang ideal adalah guru yang bisa menjadi teman belajar bagi murid. Nah, yang mana teman belajar itu dia bersifat mengarahkan dan membimbing murid itu sehingga dia bisa mencapai potensi yang dimilikinya, baik akademis maupun non-akademis, sekaligus juga membantu dan mengarahkan siswa bagaimana dia menemukan jati dirinya yang terbaik. Guru kan nggak cuma sekedar untuk menyampaikan materi saja, tapi kan juga harus bisa mengerti atau kondisi anak itu seperti apa, baik dari kayak sifatnya seperti apa, kondisi kejiwaannya seperti apa, kan biar nanti bisa anak itu bisa lebih optimal. Guru itu adalah inspirator bagi kita semua dan menjadikan ilmu ridho dan barokah. Berikan inspirasi tentang kita untuk semangat belajar. Guru adalah yang mendidik kita dari ketidaktahuan menjadi tahu. Yaitu yang mendidik anak-anak itu agar jadi pandai, agar bisa bertahan hidup. Yang mengajarkan sesuatu kepada kita, yang mengajarkan kita hal baru, yang membimbing kita, dan yang mengarahkan kita. Mereka yang kasih ilmu, kasih teladan, yang ngasih peraturan-peraturan agar kita bisa jadi orang yang berguna untuk bangsa dan negara. Ya, sangat penting. Penting. Ya, saya tidak dapat menggambarkannya, tapi sangat penting. Guru yang bisa mengerti saya, guru yang bisa mengerti karakteristik dari anak-anak didiknya, guru yang bisa menjadi teman, guru yang bisa diajak ngobrol dengan baik, dan guru yang tidak terlalu kasar. Dapat dijadikan teman dan bisa memberikan solusi bila ada masalah. Tidak terlalu harus fokus pada pelajaran atau nilai-nilai, tapi gurunya itu sekali mengajar, sekali diajak untuk guyon, bermain, atau diajak untuk tertawa. Itu lebih, misalnya lebih fleksibel kelasnya. Nggak harus, pikiran itu nggak harus paneng untuk terus materi jadi ada bisa menjadi teman akrab bagi kita. Guru yang bisa bercanda dan serius pada saatnya.